Oke, selamat malam ya. Ini untuk mesin yang 12 yang ganti mainboardnya. Sebelumnya kita sudah kasih lihat ya di videonya bahwa dia tidak merespon sama sekali. Dan kebetulan saya tidak bisa terus bertambah. Dikarenakan sudah limited. Ya. Ini file cuma ada satu, saya cek masuk waktu belum di cuma ada CD ya. Kita akan masukin. Nah. Jadi ini mainboard bekasnya. Nah, ini kita masukkan coba. Ada sampai ya. Pada yang lain saya pincang. Oke, kita jalankan ya. Oke, kita jalankan adalah pincang ini, putar kayak ini, harus diputar. Oke, jangan diputar, cek area mentok belakang harus tidak. Oke, tidak ya. Karena itu juga tidak full sih, tidak full 23 cm. Oke, sebelumnya kita cek dulu belum sepulnya ya. Oke, nah kita jalankan, perhatikan normal. Nah, ini jahitan pelan ya. Cepat-cepat. Nah, sudah kira sudah ada bordirannya, itu belum ada bordirannya ya. Karena itu baru bikin. Jadi ini mesin 12 yang bilang tidak respon. Mainboardnya di hunting ya, kita sini ya, karena posisi tempatnya mau dipakai buat saya perbaikan mesin satunya.
Lalu kita tempelin ya di sini ya. Karena ini ada pergantian mentot, kita ada tempelin di sini.
Oke, mesin berjalan lancar ya, tidak ada kendala. Dan sudah waktunya ditutup ya, siap dikirim. Dan ini hasilnya ya, super running. Letak kesalahannya adalah dari sana juga apa, bikin ngisi sepurnya terlalu kencang itu, jadi mekar. Itu kalau ini jalannya nanti tidak lancar seperti ini. Oke, ini udah jadi, tinggal dibungkus, mengerjain mesin yang berikutnya lagi. Jagalah kebersihannya di mesin-mesinnya, jangan terlalu kotor. Sebenarnya beli kompresor paling harga 2 jutaan ya, bisa untuk bersihin. Tapi kalau nggak mau, nggak apa-apa sih, ya saya yang bersihin nggak apa-apa kalau sana nggak mau bersihin. Oke, di packing, siap kirim.